Halo guys, kembali lagi di channel Wakil Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin box turbo untuk ukuran speaker 8 inci singlean ya guys. Dan untuk alat-alatnya seperti biasanya ada palu, kemudian penggaris biasa, kemudian gergaji ukir atau gergaji bentang buat ngelubangin, kemudian penggaris siku, ballpoint, gergaji biasa ya guys. Dan untuk bahannya ini saya pakai triplek setebal 12 mili ya guys. Nah seperti ini triplek 5 lapis 12 mili ketebalannya. Oke, untuk masalah ukurannya nanti bakal saya jelaskan di pertengahan video kalau boxnya sudah setengah jadi ya guys, biar lebih gampang dimengerti saja. Oke, langsung saja ke proses pembuatannya ya guys. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box sound system ini guys. Oke, terima kasih guys. Oke, kita gambar dulu, nanti kita lanjut kita lubangin guys.
Oke guys, untuk box turbo 8 inci singlenya seperti ini ya guys, untuk skemanya ini. Untuk masalah ukurannya saya sebutkan ya guys, untuk ukurannya untuk papan panjang ke belakangnya ini 35 cm, papan yang bawah sama yang atas ini sama panjangnya 35 cm, dan untuk papan tingginya ini yang bagian dalam ini 24 cm ya guys. Nah, 24 cm semuanya. Ini untuk lebar, ini bagian yang tengah ini semuanya 24 cm. Kemudian tinggal kita sebutkan untuk panjangnya. Tinggal kita sebutkan untuk panjangnya ya guys. Ini tadi sudah 35 cm. Kemudian bagian yang ini untuk anginnya ini 17 cm untuk panjangnya. Kemudian untuk bagian yang depan ini 20 cm ya guys. Kemudian untuk bagian papan speakernya ini 24 cm persegi ya guys. Tadi untuk bagian kedalamannya ini 24 cm. Dan untuk bagian yang ini untuk lubang memasukkan speakernya 25 cm ya guys. Untuk bagian yang belakang ini 30,6 mili ya guys. Untuk bagian belakang 30,6 mili. Kemudian untuk sekat yang ini 7 cm ya guys, 7 cm. Kemudian papan yang bagian ini sampingnya ini untuk tingginya ini 33 cm. Untuk ke belakangnya atau panjangnya ini 35 cm tadi saya sebutkan, menyamakan yang bawah ini. Kemudian untuk lebar lubang speakernya, lubang memasukkan speakernya ini dari sini ke sini 23 cm. Kemudian ke sampingnya 22 cm. Untuk bagian yang dalam ini 19 cm. Yang sini 18 cm guys. Nah, seperti itu untuk ukurannya ya guys. Untuk diameter lubang speakernya ini 18,2 guys, untuk sekitar 8 inci. Nah, seperti ini untuk jarak papan yang ini ke sini ini 10 cm guys, 10 cm jaraknya. Nanti kalau terlalu mepet ke sini
bisa gak muat nanti. Nanti speakernya muncul. Jadi gak bisa ditutup, harus pas segini guys, 10 cm. Oke. Seperti itu untuk ukurannya ya guys. Tinggal lanjut kita gosok dulu biar rata, nanti kita tutup guys. Oke. Oke guys, untuk box turbo 8 incinya sudah selesai ya guys. Nah seperti ini sudah di amplas atau digosok. Nah seperti ini penampilannya. Nah, tampak depannya. Dan tampak atas seperti ini. Buat lubang memasukkan speakernya ya guys. Nah, itu bagian samping seperti ini. Ini variasi handle. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini. Ini buat terminal untuk pengkabelannya. Ini pakai triplex setebal 12 mm. Kemudian untuk ukuran dimensi keseluruhannya ini dari bawah ke atas atau tingginya 33 cm. Kemudian ke belakangnya 35 cm. Kemudian untuk lebar dalam ini 24 cm. Ketambahan ketebalan triplex 12 mm dua buah ya guys. Nah seperti ini. Dan menurut kalian gimana untuk box turbo 8 inci seperti ini ya guys? Untuk kritik dan sarannya bisa kalian komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya guys. Oke, biar makin semangat buat konten-konten tentang box sound system atau miniatur box sound system ini guys. Oke, terima kasih guys.